Selamat sore kawan-kawan subscriber saya dimanapun berada. Semoga kalian atau sobat-sobat saya dalam keadaan sehat, yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Nah, di vlog kali ini saya berada di gym lagi kawan-kawan. Saya mau olahraga. Khusus di vlog kali ini saya mau olahraga untuk ngencengin otot-otot paha bagian belakang, termasuk bagian sini ya, menaikin pinggul atau bahasa ininya ya, maaf teman ya, pantat kita. Nah, ini kawan-kawan ya, jadi ini alatnya. Pertama-tama ini, nah ini bisa disetel kawan-kawan ya, tergantung dari tinggi kaki kita. Ada kawan-kawan kita mungkin yang agak tinggi dia punya kaki, ini bisa disetel. Ini alat ini tujuannya untuk mengencengkan otot-otot yang di bagian paha belakang dengan menaikin pinggul kita atau pantat kita ini. Baik, saya langsung saja kawan-kawan untuk mempraktekkan alat ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan, seperti biasa nih, di sebelah sini ini ada bebannya ya kawan-kawan ya, yang mungkin sudah biasa nge-gym mungkin tidak masalah, tapi bagi kawan-kawan yang baru pertama nge-gym mau memakai alat ini ada pinnya. Nah, di sini ada beban, tergantung dari kemampuan teman-teman. Tapi kalau pertama memakai ini jangan langsung banyak ya, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan seperti saya ini. Nah, saya sudah berumur kawan-kawan ya, jadi saya yang ringan-ringan saja. Jadi saya langsung saja saya mempraktekkan alat ini. Ini namanya, alat ini kalau tidak salah namanya leg curl ya. Jadi fungsinya untuk paha atau otot paha bagian belakang. Jadi pertama posisi kita lungkup kawan-kawan ya, begini. Nah, begini, posisi kita begini. Nah, jadi yang penting rasa nyaman kawan-kawan ya. Jadi posisi kita harus rasa nyaman, pas. Terus kita naikkan kaki kita dua-dua di belakang. Kita mulai dengan, saya langsung ambil satu set saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Ya, begitu kawan-kawan ya. Jadi saya ngambil cuma satu set saja dengan repetisi 10 kali. Jadi itu tujuannya untuk mengencengkan otot-otot paha belakang sampai ke pinggul atau pantat kita supaya agak naik. Ini biasanya cocok juga tuh buat ibu-ibu yang mungkin ingin menaikkan dia punya pinggul. Nah, ini mantap dilakukan kawan-kawan. Saya nge-gym atau ke tempat gym ini saya tidak pernah ngangkat yang berat-berat, karena umur saya sekarang sudah 54 kawan-kawan, atau menjelang 54 kawan-kawan ya. Jadi saya juga yang ringan-ringan saja, yang penting fit, tetap semangat. Saya salam olahraga dari Beliwayan ya, Beliwayan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya atau yang baru menemukan channel saya di Sajoketo Channel. Tapi jangan lupa kawan-kawan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar saya tetap semangat,
memberikan info-info yang mungkin bermanfaat. Kalau video saya ini bermanfaat, bisa di-share ya. Jangan lupa tekan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sehat. Oke, dah. Ya.